Kita lihat pada perspektif player ini terlebih dahulu. Tak nak sebut nama dia sangat. Player inilah. Replay ini akan menerima kuisan damage yang agak tinggi daripada Iron Pro. Dan Iron Pro akan dapatkan Olio terlebih dahulu. Akan lepaskan sekarang ni oleh player ini. Player ini sekarang akan diserang oleh Iron Pro. Iron Pro menembak player tersebut dan Iron Pro akan berjaya menjatuhkan player tersebut. 3-0. Macam aku cakap, aku rasa round ni memang akan one-sided gila. Sebab Woke punya TDM antara yang terbaik dekat dunia. Sangat sangat power. Although Joe kumpul tenaga dan kewangan untuk semua masuk banjir. Banjir kat mana tu retro klasik? Woke kena dapat 1-5-0 sekarang ini. Wah, gila-gila lah kalau macam ni berterusan. Woke ataupun Iron Pro akan membawa pulang RM1,000. RM1,000 sekarang ini adakah mereka dapatkan? Iron Pro sekarang sudah pun ada KD sebanyak 4. Nyawa masih lagi tinggi. Memang betul-betul bermain dekat depan muka. Woi, gila. 8-0. 9-0. Gila-gila lah. 9-0 sekarang ini. Untuk dua squad ini. 10-0 Iron sekarang ini dengan 7 KD. Kalau dia mati sekali, KD dia masih lagi akan 7. Dia takkan naik, dia takkan turun. Tapi berjaya, tak dapat lagi Iron. Oi! Diorang tak bagi diorang ni main langsung, siut! 12-0. Pesan tu sebut nama saya, kita juga. Eh, tak ada masalah. 12-0 sekarang ini. Tapi Woke dan Woke memang power gila kan. Oh, jatuh lagi 14-0. Tapi Iron-Iron-nya akan dijatuhkan. So, KD dia akan kekal sebagai 9. 15-1. Permainan masuk minit yang ke-8. 2 minit sudah pun ada 15 mata pertikaian. Woke rendah. Okey. Woke juga akan dijatuhkan pada waktu ini. So, kedua-duanya akan ada KD 7 dan 9 masing-masing. Iron Pro sedikit rendah. Dia akan menembak kaki dan juga badan. Apa benda yang nampak dekat situ. Tapi dia kena hati-hati kalau dah mati dekat sini. Tunggulah nyawa kau naik dulu. KD kau turun nanti. Alah, budak-budak ni. Aku tak faham lah. Kenapa dia tak boleh tunggu je nyawa dia naik? Lepas tu baru tembak. Oh, okey. Oh, selamat. Oh, tu kawan dia. Aku tak faham. Kenapa dia orang tahu lah KD dia orang tinggi. Tapi tengok nyawa dia fikir dia nak tembak juga. I don't know what to say. Iron dapat 1, Iron dapat 2. Tam akan melihatkan Iron Pro. Iron Pro akan jatuh. Okey. Ini akan buatkan KD dia jatuh dengan agak besar juga. Kerana setiap kali dia mati tu kan. Sebab kita dah bahagi point. So, lagi banyak dia mati, lagi kurang dia punya mata. Tapi kat sini Iron Pro. Ui! Laju benar dia tembak dekat situ. Iron Pro dibantu oleh Woke. 22-4. Satu lagi akan diambil oleh Woke kalau waktu ini. Iron Pro nyawa tak begitu tinggi. So, dia akan berlawan dengan Tam yang ada full HP. Tapi HP-nya sudah pun naik. Tajam eh. Kan tajam gila kan Woke dan Iron Pro ni. Okay, kita kena tengok dia ramai KD berapa lah guys sekarang ni. KD dia adalah... Jap. Kita tengok KD Woke. Okay, Woke punya KD adalah 7. Kita tahu. Iron Pro sekarang ada 3. Woke ada 6.5. Alah Woke, kalau menang kat aku, kalau kau dapat duit ni Woke, kau bagi dekat Iron je lah Woke. Kau banyak sangat duit. Semalam member lupa pakai kasut. Dia pergi LV beli kasut. Slippernya pun LV. Lupa beli kasut, pergi beli kasutnya pun LV. Kau bagi kat Iron je lah. Ha? Oh, Woke. KD 8. KD 7. Woke akan naik lebih tinggi. Turang. 4.7 sekarang ini. Dia kena hati-hati. Duit boleh terlepas daripada genggaman beliau. Iron Pro sudah turun kepada 3. Tapi dia boleh naikkan semula. Oh, Woke jatuh lagi lah. Alah. Okey. Tak boleh dah. Sukar ni. 3.2 untuk Iron. Untuk Woke sebab dia mati sekali lagi. Jadi 3.5. Mereka kena berhati-hati dekat sini. Kiri dan kanan ada orang sebenarnya. Sudah tembakan dia lepaskan. Dia tahu kedudukan tempat di mana Tam berada. Tapi itulah. Dia kena pergi depan tu terlawan. Tapi ada cover fire. So, sedikit sukar untuk beliau. Perlawanan untuk KD eh. Dan Woke jatuh. 2.8. Iron Pro juga jatuh. Menyebabkan KD mereka sekarang sama-sama 2.7 dan 2.8. 1000 mungkin melepas. Sukar sebenarnya dengan 9 kill saja available. Iron Pro akan dapat 1.
kurang dan juga turunkan kurang. Ah, turun dan turang, turang, turang. Dia penggabungan perkataan. Okey, ada 6 lagi kill dia boleh dapatkan. Nyawa akan cuba dinaikkan terlebih dahulu. Rasanya kalau dia dapat semua kill ni, dia mungkin boleh dapat. Sebab kini dia 3. Nampak target, ada 2 orang sekarang ni menuju ke arah beliau. Nyawa tinggal separuh. Iron Pro ada 20 mata penyingkiran. Iron Pro ada 3.4. Iron sebenarnya ada peluang juga. Ah, malang. Kenapa bila aku cakap dia ada peluang, dia akan mati? Aku pun tak tahu. Dan nampaknya terkuburlah 1,000 untuk MPX. 3.4. Okey, nampak target. Ah, okey. 2.9 dah. Iron ada berapa? Iron ada 2.9. 22 pun 2.9. Tak sempat, tak boleh. Impossible. Mathematically impossible. Game akan tamat. Permainan akan dimenangi oleh MPX. Tetapi tidak akan berjaya melakukan 1,000. Woke 3.2, Iron Pro 2.7.